Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo usai menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas 2019 pada 19 hingga 20 Maret 2019. Rakornas dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo untuk mematangkan strategi pemenangan Pileg dan juga Pilpres 2019. Menghadapi kampanye terbuka yang akan segera dimulai pada 24 Maret hingga 13 April 2019, Partai Perindo akan semakin intensif melaksanakan program unggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya untuk memuluskan langkah Perindo, namun juga untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, saat memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus partai, kader, dan caleg Perindo yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Partai Perindo 2019 di JIE Expo Convention Center dan Teater Jakarta. Jadi setiap daerah lain-lain, tapi secara umum aktivitas kita akan kita tingkatkan yang maksimal. Kemudian tentu jenis aktivitasnya itu penting sekali. Yang jelas kita akan tingkatkan fogging, kemudian pasar murah, ya kita akan buat pasar serentak juga secara nasional. Kemudian kegiatan lain juga kita tahu iklan televisi itu penting, nanti akan kita tingkatkan mulai tanggal 24 Maret. Kemudian atribut seperti banner, spanduk, ya, baliho itu akan kita juga galakkan ya mendekati hari H pemilu nanti. Jadwal kampanye sudah tuntas ya, nanti ada kampanye yang juga mendampingi Pak Jokowi dalam kaitan dengan kampanye Pilpres. Kemudian ada yang Perindo sendiri, semua sudah kita siapkan. Serangan darat itu tidak ada pilihan lain kecuali bertemu dengan rakyat langsung. Bertemu dengan masyarakat langsung dengan kegiatan-kegiatan yang macam-macam tadi. Mengerahkan ambulans untuk membantu mereka, bikin pasar murah, fogging kepada masyarakat gitu. Karena itu harus masif dan rutin sampai pada hari-harinya itu ketemu masyarakat. Usai mengikuti rapat koordinasi nasional Partai Perindo 2019, tekad pengurus partai, kader, dan caleg Perindo untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 semakin besar dengan militan terjun ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.